Udah ya. Halo? Halo, ini pada mau di map mana? Halo? Halo? Bermulai anjing. Mau di map mana? Map mana? Map mana? Hah, Nih. belum milih toh. Nggak tahu, gue disuruh bikinnya tadi mapnya ini. Ini map mana nih? Lu kan Suruh dari party chat ya. bilang ke chatin dah chatin pilih, pada pilih mana? Gua nggak ada, ntar gua suruh game chat deh. Game cheat tuh, game cheat bang. Halo guys. Halo Bar. Iya pada mau map mana? Vextro map mana? Itu map mana tuh satu lagi? Reborn, Ben, Reborn. Sulit. Satu match doang, War. Satu match doang, coastline. Oh, coastline mapnya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Coastline ya. Halo. Udah coastline ya? Halo, guys. Halo. Ya, guys. Ya, good. Udah gue mulai Halo. Nih ya. Udah gue telak. Gue mau belajar gue abis ini cepetan yeah. Cepetan. Have fun. Cepetan gue mau belajar aja. Oke, kita mulai, guys. Demi Akbar, demi apa? Udah. Abang main nada. Enggak, Bang. Abang jadi ini aneh. Abang. Ini harus jimat, boy. Halo semuanya yang nonton di sini, siapapun yang nonton. Kok ada ini? Gua keluar party deh. Berisik kalian. Gua mute dulu ya. Gua mute ya. Dadah. Komentator. Iya, gue keluar party aja, gue keluar party. Aku jadi komentator. Iya, ini gue keluar party. Aku jadi komentator kan? Apa? Abang jadi komentator. Abang jadi komentator. Oh, ini ada suara Abang. Iya. Halo semuanya yang ada di sini, semuanya halo. Kok enggak ada suaranya? Iya lupa. Saya live stream, baru ingat. Let's go. Halo semuanya. Chat bang, aduh bang. Kalau yang nonton bilangin dong, suara gue kedengeran nggak? Soalnya gue nggak tahu nih. Kalau nggak dengar gimana dia mau ngomong? Oh iya benar ya. Kedengeran nggak sih? Bentar, cek dulu yuk. Oh iya benar ya. Oke, udah ada 8 orang penonton. Aduh guys, semua 10 guys, menambah saja 10 orang. Enggak ada yang ngechat apa ya? Chat dong guys. Ya. Sekarang ini Bolt Zero defend dulu ya. Lalu Vextro di ini. Akhirnya ada yang komen. Halo Alif Aditya. Skipping the rest. GW Maui Ka Tournament Ballet. Ini udah mulai bang, udah mulai turnamennya bang. Sebentar nih suaranya, ya udah nggak apa-apa lah, ada robot-robot dikit ya. Temen gue dia robot, si robot temen gue. Ini udah turninya Alif Aditya. Alpha 2 localisé et désarmé. Oh lu Bima Praset ya. Lebih mau prasetnya nggak ikut turninya ya? Gua kira lu ikut. Ini udah mulai turninya. Kita lihat dulu. Sebentar ya, gua masih lupa cara ngatur. Oke. Ini mereka main di hookah dulu. Kita lihat nih. L'objectif d'Alpha est de désarmer une bombe. Udah mulai, Vextro mulai. GWBL Emperor Tournament Sama Sakali. Ya gimana aku? Vextro sepertinya langsung dapat ya Faizardi dari bawah. Faizardi langsung naik guys, kita lihat nih Faizardi. Double kill Faizardi. Udah mulai masuk.
Devi dapat satu. Nice. Terakhir 4v1. Nice sekali dari Vextro. Ada apa Roger? Oses. Ah ya itulah. High phase. It's not Vice, baby Zuyu. It's some low mode. Low mode. Hanya dikit yang menonton. Bisa kita lihat. Aduh. Ada mas. Apakah ada masalah dengan ininya? Kumau jadi caster juga Ang. Gimana caranya? Gue nggak ngerti Roger. Tolong di share ya guys, biar banyak yang nonton. Biar banyak yang nonton guys. Come on, die share your bees. Kita cek dulu, kita lihat gimana mereka ininya ya. Sepertinya menggunakan ini yang sama ya, apa namanya, strat yang sama ini. Ini reinforce ini di reinforce, ini full reinforce. Ini mereka benar-benar sama guys. Jadi kita langsung lihat attackernya gimana. Gak ada yang roaming ya kayaknya. Oh ada ding, itu Devi. Jangan dilihat guys, gak enak nanti takutnya dikira kita. Kita lihat lagi Aupa dimana. Langsung naik saja, sangat cepat. Dua granat besar. Nofer mau masuk kayaknya. Nofer aiming gaming. Aduh, sayang sekali dari Nofer. Nice, Vice dapat satu. Nofer udah masuk. Kita lihat Wick Pro. Apakah dia tahu? Nice dari Lesion ya, mendapatkan Nofer. Ada yang di bawah ya Revimi. Ah, di flank saja Revimi. Kita lihat Van Salim. Mereka berdua di ini ya. Sama-sama di pojok situ mereka berdua. Oh, maka dikirakan. Dikirakan muter-muter. Nice dari Alpha. Sayang sekali, hampir saja. Nggak tahu. Ya, lanjut lagi. Ini udah round kedua, cepat sekali. Pindah, sepertinya pindah OBJ mereka ke kitchen dan service. Mungkin gara-gara mereka udah kalah dua kali di hookah dengan strat yang sama ya. Hai, ai. Ini nggak ada yang ngobrol-ngobrol penontonnya seperti itu. Pikir akan menggunakan mounting. Bang, lihat ada robot-robotan ya? Tak ada. Kan emang? Iya. Faizardi meng... Oh, nggak jadi ganti, Bung. Hah? Delta empêché Alpha untuk disarmé. Tanya mas aja. Tanya mas aja. Oke, lanjut kita ke kitchen. Ini mereka ganti OBJ. Alpha localiser une bombe. Mereka ini ya, ini ada
ya bisa dibilang strat yang normal lah ini. Menggunakan Goyo di sini sebenarnya bisa menjadi keuntungan dan juga bisa menjadi malapetaka bagi mereka karena kalau meledak kebakar. Terus planting nggak bisa dimajuin. Mati. Tuh ada yang ngeflank. Oh. Kita lihat. Dari sini apa ketahuan dia? Apakah dia ketahuan? Kabur dia kayaknya ya. Oh, masih ngeflank aja dia. Kirakan masih ini. Udah masuk ya? Oh, sudah masuk. Faizardi masih saja ketik. Faizardi masuk dengan cepat. Faizardi. Aduh. Faizardi ngapain langsung masuk Faizardi? Kesulitan sepertinya Faizro untuk masuk. Dia masih di atas nih. Deovi bisa berbahaya nih karena dia bisa ngeflank nanti belakang. Oh, nice sekali dari Revimi. Revimi mendapatkan nofer. Deovi masih di atas ya. Van Salim sendirian dia. Apakah Van Salim bisa? Kita lihat Deovi. Oh, Deovi udah turun. Full di depan nih musuhnya ya. Oi, aduh, Revimi. Satu di sini dan sulit sih sebenarnya karena Vexro masih ada montanya, nggak bisa dimajuin, susah untuk dimajuin. Mungkin kalau montanya sendiri mungkin bisa. Sebenarnya dia Revi mau keluar ya. Nice sekali dari Rikirakan 3-0. Banyak berapa belas itu tadi? Oke guys, ini sepertinya yang nonton segini-segini aja. 16 orang. Mungkin bisa kita kirim linknya. Mungkin kalian bisa kirim linknya ke yang lain mungkin. Mungkin di RSXIDE itu. Oh ya, maaf bang. Angamul. Apaan tuh Angamul? Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Bombe localisée par Alpha. Pasang. Ya, langsung saja. Radio caster ya. BNG. Kenapa? Ada apa lagi? Kenapa casternya kenapa? Ini attacking mulu dah. Ngapain defending ya? Mereka menggunakan trik yang sama, cuman bedanya ini di nggak dibolongin. Pretty much the same Alpha ya. Operatornya juga sama kayaknya operat. Iya sama. Ovi extra full dari ini apa ini nama? Ini gua nggak tahu namanya karena gua udah lama banget nggak main ya guys. Sorry udah lupa bang. Charge à sous-munition.
perkirakan dari tadi gitu. Jadi Faizardi udah dari atas. Apakah ada yang ngeflank? Ada yang ngeflank Faizardi? Faizardi, apakah Faizardinya tahu? Ya, Faizardinya mati saja. Masih ada si ini gimana sih? Bentar ya guys, saya rada. Itu Suera Game R6 bahasa Eva. Hah? Apa? Oi, Zico Guns, ganteng banget lu kan kayaknya. Zico ganteng banget, Zik. Kabur nih pasti. Alpha n'a plus en main son désamorceur. Nice kali dari Revy. Le désamorceur a été récupéré par Alpha. Apa mereka full dalam? Kita lihat. MJ tidak mau gunfight ya sepertinya. Tak. Wip. Revy juga di sini. Wah, sudah masuk Fextronya. Nice kali dari Revy. Les assaillants ont récupéré le désamorceur. Revy udah dapat double kill ya tadi. Balance une grenade fumigène. Nice MJ. Apakah dia berhasil? Oh, tidak berhasil. Sisa Revy 1 lawan 5. Kita lihat Revy ini. Di dalam mereka. Apakah Revy, sang legenda dari Year One, bisa mengclutch Revy? Aduh. Seng deg-degan liatnya guys. Itu kaki Rev. Itu kaki Rev. Ini saya ini terbilang itu kaki saya dikira di party lagi. Enggak ya, ini disclaimer saya enggak di party ya. Tuh, gimana mungkin dia bisa kayak gitu? Dia mikir musuh ada di pojok situ kalau saya bilang kan. Ini saya berani bersumpah bahwa saya tidak ada di party dan nggak membela yang mana-mana ya guys. Tenang aja udah, santai aja, santai, santai. Akhirnya apa namanya, Bolt Zero Reborn bisa ini sudah bisa mulai mencetak poin. Kita lihat di sini ya, ini ya, dua tim sama-sama ini nggak ada yang apa beban apa gimana ini. Akbar panik. Panik kenapa? Enggak panik ini. Saya hanya gimana ya? Nanti Delta takutnya dibilang kenapa-kenapa gitu. Panik mah enggak boleh. Oke, lanjut. Saya enggak sabar match ini selesai. Ya, balik lagi ke atas karena mereka tadi udah menang di bawah. Ini kenapa yang nonton sangat sedikit ya? Il reste 10 secondes. Ini oh, saya kira udah waktunya Fextro ini. Ya ini sama enggak sih? Lihat tuh. Mungkin saran untuk Bolt Zero mungkin bisa ganti strat-nya apa gimana? Mungkin di-improve lagi apa gimana gitu, karena udah kalah dua kali tadi di dengan strat yang kayak gini. Tapi saya nggak bisa menilai sih, karena kan saya juga aku unrank guys. Ya, Petro buka ini. The house of two blue bros.
Spec Huckley the Z2 Spec Van Salim Bang. Spec that Van Salim nih. No. Oh, spek siapa dulu? Huckle ya. Iya, oke. Oke, satu round nih full spek Huckle. Eh, Dirgam Ragrif. Ini dong. Kirimin ke grup-grup itu Line R6 Indo itu biar banyak yang nonton nih. Ya. Aduh. Show ranks after the round. Alright, sudah. Dikirim sama Yang namanya Roger Bang. Oh, udah dikirim sama Roger. Show ranks after the round. Alright, Bohat Achad Admi. Want me to show them their rank? Okay, Faizardi, let's see ya. Faizardi champion, Refimi diamond, Ricky Rakan diamond, Huckleberries diamond, Nofer diamond, this guy plat 2 unranked diamond, plat 1. Kalau dari ranknya sih ya nggak terlalu jauh ya, seharusnya bisa lah. Ini maksudnya ini bukan yang kayak champion lawan silver atau lawan cooper gitu, jadi seharusnya bisa nih. Apa maksudnya, ada kemungkinan untuk Reborn bisa comeback dan memenangkan match ini, karena kalau lihat dari rank sih seharusnya skill memadai ya, bisa karena isinya diamond dan champion ya, berarti seharusnya bisa. Ayo, ini mas sudah, oh ini udah mulai Vextro ini ya yang defend dengan strat yang rada mirip dengan ini ya. Kayak ini di reinforce, ini di reinforce, cuman bedanya Vextro ini full di reinforce dan gak dibolong-bolongin tuh, kaki-kakinya gak dibolongin di wall ini. Oh, spawn kill cuy. Kita lihat Faizardi spawn kill lagi. Nice sekali Faizardi dapat satu. Aduh, sayang sekali. Gimana caranya? Saya lupa. Déploiement du capteur cardiaque. Je recharge. Une bombe a été localisée. Le drone est lancé. Oh, ini dia masih di sini sendiri nih. Mereka bertiga ya di depan. Ah, atau ada yang di atas? Tidak ada seperti ini. Kita lihat di mana saja musuhnya. Oh, satu di atas. Ini mau lawanan nih, kayak. Wow. Kita lihat dari view si ininya ya. Oh iya, tadi ada yang mau spectate Van Salim. Van Salimnya udah meninggal, udah mati, jadi nggak bisa di spectate. Dikirakan udah kayak bingung gini ya si Bobiro. Udah bingung mau kemana kali. Mungkin ya karena udah kalah jumlah orang juga, jadinya round ini mereka udah bingung mau masuk mana gitu. Ini kita lihat Vextro di mana aja orang-orangnya. Oh, préparation des aiguilles.
Oh, Refimium mau loncat kayaknya. Defenseur en danger. Ayo, sudah ini, kita lihat Wick Pro. Sisa satu orang. Nice sekali dari Nofer. Udah menang 5 round ya sekarang Vexro, 5-1. Wuh, Revy lihat guys. 10 kill guys dibanding Ricky Rakan. Bercanda Ricky Rakan bagi Anda nanti yang Ricky Rakan mendengar live stream ini. Oke, round 7. Ya saya tidak seberkata-kata apa lagi sih karena Cop Vextro Galak BNGT Sish Jelasin dong Bankcaster. Jelasin apa? Oh, Vextro galak banget. Enggak, Vextro enggak galak perasaan. Perasaan kamu aja kali. Roger Osce Ocesefius. Iya, perasaan kamu aja kali. Vextro E2M Actor Masuk Clan Senior Sish. Shish. Delta empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Alright, lanjut. Let's go. Iya, mereka lagi ini tret. Kita lihat gimana Vextro stratnya Vextro ya di AO Vol Zero Tadak Ada Yang Tadak Munkin. Ini kita lihat strat-nya Vextro ya mirip juga sih sama si Bolt Zero ini. Yang beda apa ya? Paling mereka nggak ada shield depan pintu hukah. Ini di reinforce sama. Udah, nggak ada beda lagi. Itu doang. Oh, mau Refimi mau ini nih. Bukan Refimi, siapa sih? Defenseur en danger. Aduh, udah langsung ini aja ya. Ragif nih, Dirgam Ragif nih, ini nih penonton setia channel ini nih. Kayaknya setiap live stream gue liatin lu nonton nih Dirgam Ragif. Aduh. Yap, nice sekali dari Van Salim mendapatkan killnya. Oke, kita lihat gimana mereka. Sisa 2 orang ya. Langsung mau nge-push bom ini kayaknya. Hukah. Satu di atas masih ngeliatin. Bisa ngeliat. Minster Vextro paling mute sama paling to our wider BRP gun. Apa? Paling tua, paling muda SMA kelas 1, paling tua berapa? Paling tua yang pasti umurnya itu berarti 14 ya, 15 14 paling tua. Ada nggak sih yang 20? Nggak ada deh kayaknya. Ya 19-20 lah yang paling tua. Kenapa Dirgam Ragif nanya umur? Isinya bocil semua, Vextro isinya. Apalagi ini nih yang Roger Osesevius tuh. Ini umurnya 3 tahun dia, kalau nggak salah.
Iya, tapi 3 tahun udah main R6, emang gila nih anak. Gua gak ngerti lagi sama emaknya. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Oke. Lo 5-2 guys, ayo. Bolt Zero akhirnya menang lagi ya tadi. Kita lihat strat-nya masih sama aja. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. Kalian kalian ini masih pada sering main R6 gak sih yang nonton ini? Apa janjian gua doang yang udah jarang banget main R6? Saya udah gak pernah main R6 so guys. Udah season lalu aja gua cuman main rank 10 match doang. Kenapa VX Drone apa? Sabar bro, gua chat dulu. Sejarah bertemunya VX Drone, aduh. Nasi sish taki wagal j go to bang. Mau gue, aduh, mau gue ceritain nih, oke lah. Sejarah bertemunya VX lo. Sambil ngeliatin pemandangan orang lagi spawn kill nih ya, cerita. I like chicken curry. I like chicken curry too. Alright, kita sekarang akan cerita bertemu VX Pro. Jadi awal ceritanya adalah ada seorang anak bernama Huckleberries yang bermain bersama I'm Not Mother. Lalu pokoknya banyak lah, udah ceritanya jauh dari tahun 2015 dah pokoknya. GWI Ajarang Rang Tapi Quick Mokteris. Yaudah nih gue ceritain. Jadi pertamanya ada yang namanya Huckleberries, dia main sama I'm Not Mother. Lalu bertemu dengan itu maksudnya bareng-bareng sih. Apaan? Ya, kasihan amat. Udah 41, 42. Week Pro dan ini udah nge-stuck di VIP sama ini ya. Bisa-bisa di ini nih. Dikirakan udah mulai masuk. Iya, jadi pokoknya abis itu jadi si I'm Not Mother, Huckleberry sama ada 3 player lagi. I'm Not Mother ya gua, Cok. Menurut Mother itu, oh apa yang jangan-jangan udah pada nggak tahu? Oh, taunya mungkin Mewtwo King itu kali ya. Iya, Mewtwo King itu Menurut Mother. Menurut Mother itu Mewtwo King gitu. Oh, map gatal bang. Apa? Iya nggak apa-apa Roger. Lu cupu tandanya. Bercanda Roger. Nice. Oh, dapat dari drone, holo. Aduh. Nice sekali dari Revy, hampir saja bisa menang Week Pro, namun kalah gunfight kayaknya. Tadi saya sambil cerita jadi enggak. Can you shout out my friend Brady Daddy, he big fan. Brady Daddy. Alright. Brady Daddy. What's up Brady Daddy? Alright. That's it. Okay guys, this is the match point. Match point ini match terakhir, round terakhir. Apakah akan menang? What's up Brady Daddy? What's up Brady Daddy? Come on guys, mari kita shout out Brady Daddy. VX Throw's biggest fan, Brady Daddy. I love you bro. Let's go, come on. Ah, lihat scoreboard. Oke, okay. Komang Michael. No. Ini dia scoreboardnya. Revy masih ngekill paling banyak ya.
dan kill paling dikit dipegang oleh Vortex. Iya, ini udah di kitchen nih, VX Stroke. Bomb localisé par Alpha. Insertion dans 10 secondes. Plus que 5 secondes. Alpha avance pour désarmer une bombe. Il spawn kill lagi. Nice. Défenseur repéré. Wakaba the Bancaster Gantang. Goodbye Brady Daddy. Oke, okay, Roger. Bye bye. Quasar ini mainnya serem banget ya. Ya, kena wall bang dia. Shout out to Brad the Gunner. Brad who? Barkov who saw you senior in the shout out to Brad the Gunner. Brad the Gunner. I don't know who is he, but okay. Oh, Refi. Wow, Refi udah kill 14 ya. Kita lihat Huckleberry mencoba keluar-keluar. Di mana aja ini musuh-musuhnya? Oh, dua di atas ya. Kita lihat Refi. Refi di sini. Dua masih di atas. Oh, Refi sungguh keluar. Woi. Nice kalau dari kirakan. Sisa Van Salim dan MJ. Mereka udah full di dalam. Oh. Nice kali MJ mendapatkan kirakan. Waduh. Sayang sekali ya. Kenapa dibuka shieldnya ya si sisa MJ Van Salim dan Revimi. Mereka kayaknya pengen push ngeplan ya. Pengen ngeplan kayaknya mereka. Kita lihat apakah mereka akan ngeplan. Wall bengkol kayak gini mah. Encore 10 secondes. Les assaillants ont déployé le désamorceur. Delta a localisé le désamorceur. Aduh, sayang sekali. Padahal bisa menang loh tadi kalau misalnya Huckleberry nggak buka ini, nggak buka shoot bisa menang tadi. Matchnya harus berakhir. Yap, masih berlanjut rupanya. Resolusi aneh, saya tidak tahu mengapa resolusinya aneh. Roger Osefius. Kita cek dulu leaderboard sekarang. Wow, Vice 777. Commentatornya biasnya. Bias gimana dah? Wahyu Syakir, adek kampret. Kamu jadi adek, jangan kampret. Ya udah nih, nggak bias nih, nggak bias nih. Oke. Kalau dibilang masih bias, siap. Aduh. Saya ini Martin Tyler, iya, dan Alan Smith. Who are you, Dicky R6? Alpha doit trouver et désarmer des bombes. I'm sorry if I don't know you, but yeah, I don't know you. Alright, masih di kitchen. Le rechat.
We got some international viewers right here. Shout out to our all international viewers. DKR6 and I don't know anyone else. Okay, but because this is Indonesian tournament, I have to use Indonesian, so I'm sorry for using Indonesian. And yeah, anyways. It's next round bot zero. L'objectif d'Alpha est de localiser et de désarmer. 6-3. Siapakah VXRO akan memenangkan match ini atau masih ada kesempatan untuk bot zero untuk menyamakan kedudukan? Tinggal sabar aja padahal. VXRO tinggal sabar aja. Tiga dalam, nggak usah kayak gini, nggak usah kayak Huckleberry sini nih. Astaga. Itulah. Check rank LGBT. Sorry. Check rank. Oke. Revi me. Bentar. Diamond. Diamond. Champion. Diamond. Diamond. Unrank diamond flat 2 flat 1 flat 1. Oke, sudah ya. Wih, sudah masuk. Nice kali dari Revimi. 2-2. 2 lawan 2. Apakah akan menang? Gue lihat mereka berdua dari depan sini. Nih, ya bisa terlihat ya. Sebenarnya mereka berdua pengen tim attacker, Bolt Zero akan plan nih kayaknya. Atau masih mencoba mencari. Mau pindah mereka. Melewat jendela. Akan masuk nih dikit lagi. Masuk sudah. Nice sekali. Shout out to Zykart Sifalin as kill. Kita masih lihat. Apakah Van Salim? Van Salim tidak tahu. Nice sekali dari Van Salim. 6-4. Shout out to everyone who watch this. Hello to everyone who watch this stream and all of your friends and all that things. Anyways, I just want this match to end as fast as it can. Alright, let's go. Come on, 6-4. Bang tighter kata mama. What? Sorry, ada apa? Bang apa tadi? Sorry guys, gue lagi gak enak badan bang. Bang tidur kata mama. Mama siapa? Ini Waisak ini apa nih saya? Saya kick aja ini ya. Oke, lanjut. 15-6, 6-3. Ini dia scoreboard sementara. VXRO masih memimpin 6-4. Tadi dari 6-2 loh ya. VXRO tuh. Tim Bolt Zero udah menang 2 round berturut-turut sekarang. Apakah akan 6-5 dan akhirnya 6-6? Nope. Parsable number 1. Ini dari ring ngomong. Ah, jadi bang tidur kata mama. Instannya kan. Gitu dong. Kita sang pasang Alpha localizing bomb.
Ya ini. Ini masih. Oh sekarang ini Vector pasang di sini. Oh ini bukan Vector ini. Ini. Saya masih belum. Oh, udah turun aja. Faizari udah turun. Kita lihat. Oh, ada orang yang di bawah MJ. Kita masih lihat ada yang ngeflank. Bukan MJ, maksud saya ini dia. Nice sekali dari Vortex. Nice sekali Faizardi membunuh MJ. Ada Vortex DOV di sini. Extro. Eh, ada yang di dalam ini ya. Ada yang di dalam VIP. Namun kayaknya di drone, mulai ke drone kayaknya dia. Ketahuan. Hampir saja bisa lolos dia walaupun kena sedikit. Huckleberry nice sekali dari Huckleberry mendapatkan pas Van Salim. Keplan saja. Hanya tinggal menunggu. Ada yang mau ngeflank. Ngeflank. Terakhir dia ini, Deovi. Apakah Deovi akan mengclutch dan membuat nice sekali dari Huckleberry dan men-secure position untuk Vextro menang. Vextro menang melawan Bolt Zero 7-4. Ya. Oke, Vex. Saya kurang tahu sih gimana ininya ya, apakah ini winner loser bracket atau gimana. Jadi saya enggak tahu. Ya saya nggak tahu, intinya gitulah. Ya udah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.